foto. Kualisnya pripun? Nek kualisnya pripun? Kualisnya rada tuwa. Rada tuwa. Rambute. Untuk membedakan burung klik-klik jantan betina itu bisa dilihat dari warna kuku ya, yang pertama, yang kedua dari warna paruh ya, yang ketiga dari alis, alisnya agak panjang. Itu cara membedakan ya. Kalau jantan itu kukunya hitam ya, kuku kaki ya, kuku kaki hitam, kemudian paruhnya juga hitam, kemudian di alisnya agak panjang ya. Selain itu maka burung klik-klik adalah betina. Cara membedakan burung klik-klik jantan atau betina. Terletak pada bagian kuku burung ya. Kuku burung berwarna hitam, kemudian paruhnya berwarna hitam. Bisa juga dari alis mata itu agak panjang. Ini jantan ini. Pemirsa, cara membedakan ya klik-klik jantan dan betina ya, yaitu yang pertama bisa dilihat dari bagian kuku ya, kukunya berwarna hitam ya. Kemudian paruhnya ini jantan berwarna hitam. Kemudian juga yang ketiga dari sisi alisnya itu agak panjang ya. Itu adalah ciri burung klik-klik jantan ya. Selain yang saya sebutkan tadi adalah burung klik-klik betina ya.
membedakan liklik jantan dan betina ya. Yang pertama bisa kita lihat dari bagian kuku ya, kukunya berwarna hitam. Kemudian yang kedua dari bagian paruh ya, itu berwarna hitam. Kemudian yang ketiga yaitu di bagian alis. Bagian alis itu agak panjang alisnya ya. Jika yang selain saya sebutkan, maka burung belitik tersebut adalah betina. Kemudian apakah burung belitik betina tidak berkicau? Namun kelebihan dari pejantan pada burung belitik itu dia mau ngerol, mau nembak. Jadi saja di situ ya. Jadi